Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahum barik lana fiha. Allahum barik lana fiha. Allahum barik lana fiha. Allahum barik lahum fima razaqtana. Pengurusi majlis yang saya hormati Datuk Abu Talib, Datuk Muda Linggi, Datuk Ismail Kamal, banyak datuk yang saya dapat sebut, minta maaf. Tuan-tuan guru, sahabat-sahabat terutama daripada Singapura, sahabat-sahabat dari seluruh kawasan Tarekat Ahmadiyah, Kuala Lumpur, Melaka, termasuk Padang Temu, Air Limau, Kampung Lapan, seluruh kawasan zon saya mengajar lah. Dan semua ikhwan, sama sekali saya mengucap syukur Subhanahu Wataala bahawa saya diberikan kesihatan dan kesempatan bersama-sama tuan, tuan-tuan dan puan-puan pada hari memperingati 40 tahun kembalinya almarhum ayah saya yang saya kasihi, yang kami kasihi. Almarhum ayah saya maknanya sepanjang 48 tahun. Maknanya saya sempat bersama dia, meraihkan dia 36 tahun. 10 tahun di Mesir, saya masih lagi tak balik di Mesir. Kemudian saya balik sini, saya khusus juga pada bulan Ramadan di Mesir. Kemudian ada satu masa saya tak dapat, saya tidak benarkan berlakunya hud. Pada masa itu saya mufti. Kita pandang tidak boleh, tidak boleh. Jadi alhamdulillah hari ini kita meraihkan Tuan Haji Ahmad 48 tahun bulan Syaban. Bulan Syaban selalu menjadi kenangan yang manis atau pahit pada saya dan keluarga. Allah heran saya meninggal bulan Syaban. Bunda saya kasih bulan Syaban. Kemudian maknanya perubahan Tarikat Ahmadiyah juga bulan Syaban 1999 bila kita kekosongan kepimpinan yang tunggu-tunggu tak datang, kita pun tak terfikir Sidi Ahmad Al-Syari bin Ahmad turun. Mau tak mau dia dipilih macam Nafi', diantar oleh Rasulullah. Rasulullah tak ada, diantar ke Morocco yang disambut oleh Syakir. Dunia tak ada lawan dia. Dah sampai, kita fikir macam mana dia 5,000 batu berjalan kaki sampai. Kita sepatut nilai orang macam ni sampai, bukan kita nilai pasal apa dia datang. Bila kita nilai kenapa datang, kita tidak menghormati karamat Sidi Ahmad. Kita hilang poin pada Sidi Ahmad. Kita selalu sebut dia kutub apa? Kalau anak cucu cicit yang diantar yang tak tahu pilihan di bumi bertuah ini, kita goyang. Dan oleh kerana alhamdulillah pakcik saya dah meninggal, diturut pacu, mana kita 5 tahun tiada orang yang boleh talqin. Jadi saya minta pada malam tu dia bawa
meskipun banyak yang tak setuju, saya kata kita tak yakin. Kalau tunggu Abu Fad sampai habis, Abu Fad pun tak turun. Nak tunggu siapa? Dah lama kita lantik kita. Kita lantik kita. Orang Tuhan lantan kita ikut je lah. Dia lantik pada dia. Kemudian selepas itu dia memberi syarat. 10 tahun selepas ini, tarikat cemerlang. Kemudian pada tahun 2005, tarikat kita maknanya Tuanku Jaafar sign enactment kawalan tarikat. Dan pada hari ini kita telah testing 7 tahun sebagai tarikat sulung di bumi bertuah ini. Testing ujian Allah, ujian siapa pun, yang mana kita mantap mengambil amanah yang diberikan oleh kerajaan negeri kepada kita. Diberikan amanah oleh masyarakat Negeri Sembilan kepada saya, kepada pimpin, kepada semua tuan-tuan semua, supaya kita mesti mempertahankan nikmat, bersyukur dengan nikmat ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jangan cari jalan lain. Kerajaan dah mudahkan kita, negara dah mudahkan kita, masyarakat dah tengok kita. Kita yang ada peluang ini, ada nikmat ini, sama-sama memperkasakan. Kita menggunakan pemerintahnya sebagai pemimpin tarikat Ahmadiyah. Maknanya semua buku jabatan mufti adalah saya. Adalah saya. Kerana yang membangun tarikat Ahmadiyah ini, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang sama dengan saya semenjak tahun 80. Bila kita dicabar oleh kerajaan, oleh JAKIM dulu. Datuk Abu Talib ada tengok pembentangan kertas kerja saya satu tahun 1997 bulan Disember. Kita bentang. Bukan kita cakap takut-takut. Kita cakap di luar pagar. Kita cakap dalam pagar. Bercakap dalam medan. Kalau kita tidak betul. Kemudian sepanjang kita berjalan ini, terima kasih kepada pentadbir, pendaftar Saiful hari ini selalu memberikan pandangan, nasihat kepada saya. Dan kadang-kadang lawatan-lawatan mengejut daripada JAKIM, lawatan mengejut daripada mana, tengok perkembangan-perkembang, apa yang diterima, apa hubungan kita. Oleh kerana kita stand, kita mengikut patungan, setakat ini kita telah menunjukkan bahawa kita berpotensi. Tak payah saya tunjuk saya berpotensi. Ambil pengalaman. We are government servant. Bapak saya government servant. Kalau kita membuat enactment tarikat, enactment murtad, bawa abah saya enactment zakat. Yang pertama dibuat tahun 50. Berlawan dengan semua zakat kali 9. Kita ulang sekali kepada itu. Saya itulah yang saya boleh sampaikan pada malam ini. Alhamdulillah malam ini saya nak olah sikit. Allah alhamdulillah saya. Terima kasih kepada semua tuan-tuan. Kalau saya terkasar, minta maaf benar kita. Semua pun saya lembik ni, kalau perang insyaAllah. Kita tak perang tak. Tak ada lawan siapa pun. InsyaAllah. Jangan bagi saya makan banyak-banyak, sudah lah. Dulu saya makan 2 pinggan, sekarang orang minta saya makan 2 pinggan, tak boleh. Doktor kata dah 2 kali potong ni, Datuk makan, Datuk sungkur nanti. Ikhwan kena raikan saya lah macam tu. Yang dihormati keseluruhan Datuk-Datuk, tuan-tuan, hadirin-hadirat yang hadir sama-sama memperingati oleh Arham yang sama, sama-sama kita sedang menunggu, sedang membina penerusan abad 21. Abad dah diberikan, kita dah diberikan peluang, mudah-mudahan peluang ini kita rebut semungkin-mungkin yang mungkin. Tuan-tuan minta saya mati tidak? Saya insyaAllah akan mati. Tapi nak letak generasi muda selepas ini untuk terus membina, terus melaksanakan bahawa tarikat Ahmadiyah bersama dengan 9 sekarang yang telah diiktiraf. InsyaAllah banyak-banyak pun tak apa. Kita kan perlu ramai. Negeri Sembilan dah 500 ribu. Kalau saya ikut saya 500, cukup dah. Tapi yang lain siapa nak isi? Siapa yang nak isi? Antaranya.
Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah kerana dengan inayahnya pada malam ini dapat kita bersama-sama berhimpun dalam majlis memperingati hul almarhum Syekh Haji Ahmad bin Muhammad Said Al-Lingi. Tujuan kita berhimpun pada hari ini adalah untuk memperingati detik perjuangan dan kegigihan tokoh Tarikat Ahmadiyah dalam menyebarkan agama Islam dan mempertahankan kesucian agama Islam di tanah air. Apatah lagi beliau merupakan tonggak dan penerus kepada kelangsungan Tarikat Ahmadiyah di Nusantara. Saban tahun kita mendengar riwayat hidup Syekh Ahmad. Kita juga dapat mengetahui tentang perit jerih beliau di dalam membina ilmu dan mengembangkannya untuk anak bangsa khususnya Sudan. Sehinggalah tertubuhnya Al-Madrasah As-Sa'idiyah di kampung Pondok Rasa ini. Kegigihan almarhum mewujudkan institusi ini telah memberi sinar dan harapan masyarakat untuk melihat Islam dan Tarikat Ahmadiyah terus berkembang dan berjalan dengan lebih tersusun. Pada zaman almarhum Tuan Syekh Ahmad, Madrasah As-Sa'idiyah telah menyumbang bakti kepada agama Islam sebagaimana peranan beberapa pondok lain di negeri ini. Seperti yang diasaskan almarhum Tuan Guru Abdul Majid, seorang tokoh Tarikat As-Sa'idiyah di Batu Kikir Negeri Sembilan. Bahasa inilah yang menjadi benteng dan markas utama Tarikat Ahmadiyah dalam memberdikkan asuhan dan ilmu berkaitan Islam amnya dan berkaitan Tarikat Ahmadiyah. Di sinilah lahirnya anak-anak murid almarhum yang kemudian menjadi ulama, para imam dan pengembang Tarikat Ahmadiyah khususnya di Negeri Sembilan. Kehebatan Tarikat Ahmadiyah terus terserah apabila almarhum dilantik menjadi mufti kerajaan Negeri Sembilan. Beliau bukan saja mendapat kedudukan yang baik dalam pentadbiran kerajaan dan istana, bahkan kesempatan ini beliau berjaya membina jabatan ukhuwah yang lebih akrab dengan semua ulama Negeri Sembilan. Telah terukir dalam sejarah, beliau merupakan yang dipertua milik agama Islam yang pertama Negeri Sembilan. Beliau diberikan kepercayaan untuk mentadbir ahwal pentadbiran agama Islam negeri ini. Peluang ini telah dimanfaatkan sebaik mungkin. Almarhum berjaya mengasaskan sistem pentadbiran agama yang baik serta berkembang dengan baik sehingga sekarang ini. Keupayaan almarhum ini secara langsung telah memberikan gambaran yang amat positif tentang Tarikat Ahmadiyah ini. Tarikat Ahmadiyah menjadi dominan di beberapa daerah seperti Seremban, Rembau, Tampin dan Pondekset. Kelahiran anak murid yang berwibawa di samping kesedaran kesepaduan ulama yang seangkatan dengan almarhum telah menjulang Tarikat Ahmadiyah sebagai satu daripada tarikat tasawuf yang berwibawa. Kita bersyukur kepada Allah kerana dengan hadirnya insan yang mulia ini telah memberi peluang untuk kita beramal dengan Tarikat Ahmadiyah. Kita juga bersyukur dengan kegigihan adik-beradik almarhum untuk meneruskan perjuangan almarhum. Keikhlasan rasa kasih sayang yang menebal di kalangan ikhwan dan kesetiaan mereka untuk mematuhi disiplin tarikat menjadi bunga-bunga yang menambahkan keindahan Tarikat Ahmadiyah itu. Hadirin hadirat yang hadir, sebagai tanda kesyukuran yang berterusan, telah sampai masanya untuk kita merapatkan saf sebagaimana ikhwan, adik-beradik dan para ulama sezaman almarhum. Keakraban perlu dipupuk agar keindahan tarikat yang mulia ini dapat dinikmati oleh masyarakat. Pergaduhan dan persian yang tidak berlandaskan agama, ilmu dan kana laungan emosi semata-mata akan memusnahkan kemuliaan pengamal tarikat. Hari ini kita telah berjaya memertabatkan institusi tarikat ini dan bergerak dalam satu saf dengan tarikat-tarikat lain. Sepersium demi sepersium yang kita jalankan beberapa tahun kebelakang ini telah membuka era baru dalam usaha
memperkokohkan persatuan antar pimpin dan pengamal-pengamal tarekat Nusul Sembilan. Kalau selama ini persatuan itu amat goyah, tapi dengan kedayaan kita memertabatkan institusi tarekat kesatuan dan persaudaraan yang terjalin makin kokoh. Kita memohon kepada Allah dengan keberkatan almarhum agar persaudaraan di kalangan sesama ikhwan dan di kalangan pengamal tarekat ini akan terus mantap dan subur. Persaudaraan adalah satu prinsip penting dalam tarekat. Bertarekat bermakna mengukuhkan ukhuwah. Ukhuwah yang mantap dapat membantu para ikhwan meningkatkan keimanan serta komitmen terhadap ibadah. Sayyidina Umar Al-Khattab berkata, bertemu ikhwan itu menghapuskan duka. Iaitu sesiapa yang dikurniakan Allah kasih sayang seorang Muslim, maka hendaklah ia kekal dengannya. Dalam kitab Al-Mawsu'atun Al-Khutaba Wal-Mursidi ada menyebut, sesungguhnya pada silaturahim itu terkandung 10 perkara yang terpuji. Pertama, pada silaturahim terdapat keredaan Allah, kerana Allah yang menyuruh kita supaya berbuat demikian. Silaturahim menggembirakan orang Islam kerana sebaik-baik amal ialah menggembirakan orang Islam. Silaturahim disukai oleh para malaikat kerana mereka amat bersyukur menyukai silaturahim. Silaturahim yang keempat adalah amalan yang menjadi pujian orang Islam. Lima silaturahim mendukacitakan iblis. Enam silaturahim memanjangkan umur. Tujuh silaturahim membawa keberkatan rezeki. Lapan silaturahim menggembirakan ibu bapa dan nenek moyang yang telah meninggal dunia, kerana mereka amat gembira dengan hubungan silaturahim sesama kerabat. Sembilan silaturahim menambahkan rasa kasih sayang, kerana jika berlaku satu yang menggembirakan atau satu yang berkesan, mereka segera berkumpul dan saling bantu-bantu. Hal ini menambahkan kasih sayang sedia ada. Sepuluh silaturahim menambahkan ganjaran pahala selepas mati, kerana saudara yang masih hidup sentiasa berdoa setiap kali mereka terkenang kebaikan yang pernah dilakukan si mati semasa hidup. Demikianlah peri pentingnya hubungan kasih sayang sama para ikhwan dan keutuhan persaudaraan yang terikat dengan bai'ah dalam tarekat ini. Kita akan dapat meningkatkan satu ubudiah kepada Allah lebih istiqamah dan tidak mudah terjebak dalam perkara-perkara yang dari Allah Ta'ala. Sidang hadirin, Dr. Al-Wafa At-Taftali menyatakan tarekat Sauk bukan hanya sekadar teori-teori berkaitan kejiwaan, teori akhlak dan sebagainya. Sebaliknya, ia merupakan satu latihan amali yang menuju kepada matlamat khusus, iaitu kesempurnaan akhlak sebagaimana yang dianjurkan oleh agama Islam. Imam Ghazali pula dalam kitabnya Al-Munqidh Nazarat menyatakan tidak memadai hanya membaca buku-buku sauk untuk menjadi sufi, sebalik jalan mereka itu tidak sempurna melainkan dengan gabungan ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Kalau beramal tak ada ilmu pun tak mahu juga. Itu antaranya. Untuk beramal dengan sistem tarekat, maka para ikhwan perlu mempunyai ilmu yang cukup agar tidak terbabas daripada alasan yang sebenar. Kejahilan pengamal tarekat berkaitan ilmu Islam akan mendatangkan tohmah dan pandangan serong masyarakat sekitar. Kali ini akan mengagalkan gagasan amalan tarekat tasawuf itu. Lebih malang lagi, hasrat untuk meningkatkan mutu amal ibadat dengan menyertai tarekat amal ini hanya sia-sia jika kita berasaskan ilmu
sistem tarikat Ahmadiyah yang telah ditetapkan Imam Ghazali dalam Manhaj Abidin kata, walau anna rajulan abbara Allah subhanahu wa ta'ala ibadat malaikat as-samawat biman kana minal qasiri, yang bermaksud walaupun seorang hamba itu beribadat kepada Allah seperti ibadat para malaikat di langit, tapi jika tanpa ilmu ia tetap orang yang rugi. Justru itu hari ini sempena dengan hari Hul Syekh Haji Ahmad, kita kena bersatu seteguh-teguh untuk menyumbang perjuangan almarhum bagi pastikan Ikhwan Ahmadiyah mencapai kemanisan dalam ibadahnya serta mempunyai nilai hati budi akhlak yang tinggi. Kita perlu membangun sebuah pusat pengamalan yang mampu mendidik kita dengan pelbagai ilmu bagi menjayakan matlamat abadian diri kepada Allah SWT. Dah sampai ketikanya untuk kita kembali bertarikat dengan prinsip betul. Prinsip-prinsip ini sudah dijelaskan di dalam beberapa buku yang telah diajar di pondok ini sendiri. Prinsip tasawuf oleh Faragli, kesilapan silam tidak perlu diungkit lagi. Sebaik kita kembali kepada kejernihan jiwa dan keikhlasan hati dalam menuju ke jalan pengabdian diri kepada hak Allah. Inilah yang telah dinyatakan oleh Ibnu Ajibah dalam kitabnya Iqadul Himam. As-syari'atu li'islahu al-zawaju wa'at-tariqatu li'islahi al-dhamair wa'al-haqiqatu li'islahi al-sarair wa'islahu al-dhamair bertahliyah min al-zarbair wa'at-tahliyah bi'an'ah wa'al-fadair. Yang maksud syari'ah adalah untuk membaiki zahir, tarikat bagi mengindahkan dhamir, hakikat mencantikkan sarair. Untuk mengindahkan dhamir ialah dengan membuang sifat keji, menghias dengan pelbagai sifat terpuji. Haji, hanya sekadar ini yang dapat saya ingatkan bagi saya dan tuan-tuan sekalian. Ikhwan, mudah-mudahan Allah memberi kita taufik inayahnya seterusnya memperkokohkan perasaan di kalangan kita. Mudah-mudahan tarikat Ahmadiyah terus berada dalam kecemerlangan sebagai wadah untuk mempertahankan agama Islam dan pengabdian diri kepada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.